Oleh karena itu, dari sini menuntut untuk pikul kisah selama ini. Dan selanjutnya kita undang beliau. Hari ini kita bertemu dengan bapak-bapak kita. Kita minta penyerahan kepada beliau-beliau. Apakah kita benar mau tenggelam seperti sayur? Tenggelam seperti sayur? Maka hari ini kita meminta kepada bapak-bapak. Woi, tenang dulu. Bapak DPR Ketua DPR. Ini sepakat. Beri kami akses untuk hidup. Siap. Beri kami akses untuk melawan dengan gampang. Oke. Jadi tanpa memperdulikan hak-hak bisa bahwa beliau-beliau ini insya Allah akan membuktikan pada saatnya nanti. Jika dalam sebulan itu tidak kepada masyarakat. Yang kedua, kami tuntut Bupati DPRD. Kita tunggu kenangan mereka terhadap kita. Yang kedua, mari kita saksikan ketua kita menanggapi perubahan. Diperiakan. Kita beri waktu DPRD 14 hari sampai sekarang. Jika dalam 14 hari tidak ada aksi lanjutan, tidak ada perhatian dari pihak DPRD, Bupati atau dinas terkait, maka kita akan datang lagi ke sini dengan masa yang lebih besar. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.